In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Kopia Channel ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mereview singkat tentang motor PCX 160cc 2023 yang terbaru ini ya teman-teman. Oke, fitur-fitur apa saja yang ada di PCX 160 tipe ABS yang terbaru 2023 ini. Langsung saja kita review ya teman-teman. Oke, untuk tipe ABS PCX ini sudah ada HSTC ya teman-teman, dimana fitur HSTC ini tidak ada di PCX tipe CBS ya teman-teman, hanya ada di tipe yang ABS. Oke, lanjut ke kaki-kaki bagian bawah. Untuk kalipernya menggunakan merek Nissin ya teman-teman, dimana untuk pistonnya di sini ada dua piston, modelnya seperti ini. Jadi pistonnya itu ada di bagian atas dan ada di bagian bawah. Makanya pengeremannya juga akan lebih maksimal ketika menggunakan piston 2 seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke velg. Untuk velgnya di sini menggunakan warna brown atau coklat gelap ya teman-teman. Dan menggunakan ban merek IRC ring 17 ukuran ban 110/70 untuk yang bagian depan. Oke, lanjut ke bagian setang ya teman-teman. Untuk setangnya ada kombinasi aksen-aksen yang menggunakan warna chrome ya teman-teman. Untuk bagian setang juga warna chrome seperti ini. Di bagian racer juga di sini juga ada warna chrome untuk bagian atasnya. Dan untuk hand grip, di sini hand gripnya warna hitam, ada garis-garisnya. Dan jalurnya di sini pakai warna chrome. Oke, di sini ada tombol untuk teman-teman yang suka mengaktifkan ISS. Untuk menonaktifkannya, tinggal teman-teman tekan ke atas saja. Ini tombol untuk lampu hazard. Itu. Dan ini untuk starter. Oke, lanjut ke tombol yang ada di bagian kiri. Ini untuk lampu jauh dan dekat. Yang di bawah untuk sein. Dan yang tengah untuk klakson. Oke, untuk fitur selanjutnya di sini untuk PCX di sini sudah dibekali power charger tempat untuk charge HP di bagasi sebelah kiri ya, teman-teman. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang mau ngecas HP, jangan sampai pas dalam keadaan mesinnya mati ya teman-teman. Usahakan mesin menyala, karena kalau mati itu akan membuat aki gampang drop seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Oke, untuk suspensi bagian belakang di sini ada dua ya teman-teman, satu di bagian kanan dan satunya di bagian kiri. Meskipun dari segi tampilan lebih keren suspensinya NMAX menurut saya pribadi. Oke, lanjut di bagian filter udaranya ya teman-teman. Untuk filter udaranya di sini warna hitam berlogo ESP Plus. Kemudian di bagian CVT di sini ada kombinasi dua warna ya teman-teman, yaitu warna silver dan warna hitam yang berbahan plastik kasar. Oke, lanjut ke bagian velg. Untuk warna velgnya di sini menggunakan warna dark brown atau coklat gelap ya teman-teman. Untuk bannya tubeless merek IRC juga sama seperti yang depan. Cuma di sini ukuran bannya 130/70 ring 13 ya teman-teman. Kalau yang depan pakai ring 14, kalau yang belakang pakai ring 13 seperti itu. Oke, lanjut pengereman ke bagian belakang. Untuk pengereman bagian belakang di sini menggunakan cakram juga ya teman-teman.
Untuk kalipernya pakai merek Nissin, dan di sini ketebalan cakramnya 4 mili. Luar biasa tebal banget ya teman-teman, 4 mili ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video review singkat tentang BSX 160 2023 tipe ABS kali ini ya teman-teman. Oh iya, untuk harga cashnya di sini, karena saya berdomisili di Pasuruan, untuk harga cash motor BSX 160 2023 tipe ABS untuk di Pasuruan harganya itu 36.030.000 ya teman-teman. Gak tahu kalau di daerah teman-teman berapa, karena beda kota, beda daerah, beda toko, beda harga ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf jika ada ucapan saya yang kurang sopan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad.